Tapi Nana, kita juga mau ke Medan, sudah ada Abraham Silaban di sana yang akan ngobrol-ngobrol juga. Oke, Abe mau menyampaikan apa? Silakan Abe, kita yang ada di studio pamit. Yep. Tentunya Rio, kita ketemu lagi di interview selanjutnya ya. Okay. Aku pakai marga aku kali ini. Saya Mariana Nasution. Saya Rio Dalimunte. Silakan Abraham Silaban, Batak semuanya. Hai Abe, iya Batak semua hari ini ya. Ya, Rio dan juga Nana di Jalan Singamangaraja Medan Sumatera Utara. Kami akan berbincang bersama dengan sejumlah keluarga yang ada di sini usai perhelatan adat pertama yaitu Mangalehen Marga kepada Kahiyang Ayu, putri presiden yang dipersunting oleh Bobby Afif Nasution. Menariknya kemarin adalah tari tortor perdana. Pertama kalinya Kahiyang Ayu terlihat sangat anggun dengan mempertontonkan suatu tarian yang begitu indah. Tentu saja kita juga melihat di sebelah Kahiyang Ayu ada Mbak Riri yang merupakan sepupu dari Mas Bobby. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Riri. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Rudi Harahap yang merupakan sepupu dari Mas Bobby. Selamat malam Bang Mas Rudi. Selamat malam. Dan juga ada keluarga juga, Bang Harahap juga, Bang Obe Harahap. Saya ke Mbak Riri terlebih dahulu. Mbak Riri, gimana kemarin perasaannya setelah pertama kali tari tortor sama Kahiyang Ayu? Yang pasti perasaannya senang mas. Yang nortor bersama Mbak Kahiyang, apalagi Mbak Kahiyang baru diberi barga siregar, jadi rasa bahagia tuh ada mas. Terlihat sangat anggun ya, jangan-jangan Mbak Riri yang ngajarin atau gimana? Kalau bisa mas, kelihatan kompak, kelihatan bagus. Bukan mas, maka saya juga masih agak grogi kemarin. Mas. Agak grogi ya kemarin itu ya, tapi paling nggak begini. Setelah ada marga siregar yang diberikan kepada Kahiyang Ayu, Anda juga siregar dan sama marganya kemudian, dan ini sudah semakin dekat sekali dengan keluarga. Bagaimana perasaannya? Perasaannya bahagia sekali mas. Bahagia ya, sekali ya. Pasti bahagia lah mas, perasaannya. Baik, saya ke Bang Rudi. Bang Rudi, Anda sahabatnya Mas Bobby dan juga bisa dikatakan teman permainan, teman kompaknya juga. Bagaimana melihat ekspresi Bobby kemarin? Ekspresinya sangat bahagia mas ya. Iya. Artinya sebelumnya kita juga belum pernah melihat ekspresi yang seperti ini. Iya. Yang kita lihat semalam tuh cukup sangat bahagia kok dari saya lihat mas gitu mas. Bagaimana melihat Kahiyang yang mencoba untuk mengadaptasi budaya Tapanuli Selatan? Sangat bagus ya mas ya, cukup pas dengan yang ada juga dengan tarian-tarian yang dimanortorkan semalam gitu mas. Baik, biasanya apa sih kebiasaan Bobby yang dilakukan dengan Anda barangkali punya waktu bersama, ngopi atau traveling sama-sama? Jikalau liburan mungkin bisa jadi saya ke Jakarta begitu mas, mungkin di sana kita juga ada ya seperti nongkrong-nongkrong gitu mas dengan teman-teman di sana kan. Begitu kira-kira mas. Baik. Mbak Riri, kan sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga presiden ya. Seperti apa reaksinya, seperti apa tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga sih biasa aja mas. Biasa saja? Ya pasti bahagia aja sih kalau kami mas. Iya udah kayak Gibran jawabnya. Gibran kalau ditanya apa-apa biasa aja. Biasa bukan aja gitu ya, kan. Ya pasti bahagia juga lah mas. Baik, harapannya kedepannya untuk bisa acara ini berjalan dengan lancar. Karena mengingat Pak Presiden juga akan tiba pada tanggal 23 malam, Kamis malam. Dan juga ada sejumlah tamu undangan lainnya. Ya harapannya semoga semuanya lancar. Baik. Sampai tanggal 26 semua lancar, tidak ada hambatan mas. Baik, terima kasih Mbak Riri, terima kasih Bang Rudi, dan terima kasih OB Harahap juga sudah menemani kami di sini. Dan demikian yang dapat kami sampaikan dari Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara. Kami kembalikan kepada Rio dan juga Nana. Terima kasih Abraham Silaban. Makasih Abe, ditunggu lagi di Jakarta. Sepupunya dari Kahiyang, Bobby ya. Bisa Bobby. Aja Abe, tahu aja ya. Oke deh kalau gitu. Kita sekali lagi harus pamit pemirsa ya. Baik. Selamat menikmati jam istirahat Anda. Anda mungkin makan siang juga sekarang. Selamat makan siang untuk Anda pemirsa. Kita pamit, saya Marina Nasution. Saya Rio Dalimunte. Ketemu lagi nanti di interview selanjutnya, bye.